langsung saja untuk menghemat waktu karena kita juga mau zuhur kepada pemateri kita atau narasumber yang pertama Bang Jamil, waktu dan tempat kami persilakan untuk berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Masih semangat ya? Ya, tepuk tangan buat seluruh peserta dulu. Satu berbanding 20. Teman-teman sudah menyisihkan 20 orang dan untuk masuk di prodi hukum ini. Tepuk tangan buat teman-teman. Ya, jadi dengan kehadirannya teman-teman di prodi hukum ini, jangan berkecil hati karena teman-teman semuanya adalah orang-orang pilihan yang telah menyisihkan beribu orang dan kalian teman-teman yang terpilih itu. Apalagi kalau prodi hukum di Universitas Kalijaga Yogyakarta itu ada nilai plusnya dibandingkan dengan ilmu hukum di kampus-kampus lain. Kita kenal dengan, kalau yang UI itu ada, kita familiar dengan integrasi interkoneksinya. Selain kita disusupi atau diberi pemahaman-pemahaman ilmu hukum di bidang ilmu, ada nilai plusnya juga. Nilai-nilai islaminya tidak bisa dihilangkan juga. Dan hal-hal terpenting juga di prodi ilmu hukum ini yang tidak kalah penting, teman-teman sebelum lulus di ilmu hukum itu harus bisa tahsin Al-Quran. Jadi kalau teman-teman belum bisa tahsin sebelum lulus tidak akan mungkin bisa lulus sebelum munakosah istilahnya di ilmu ini. Jadi momentum saat ini mungkin ini menjadi salah satu peringatan juga biar teman-teman juga menyiapkan segala sesuatunya dari jauh-jauh hari. Saya yakin mungkin secara keseluruhan di prodi IH ini mayoritasnya di sekolah-sekolah umum, paling yang sekolah-sekolah yang berbasis pesantren bisa dihitung mungkin ya. Tapi yang saya pantau mungkin dari sekilas yang saya lihat atau pernah kemarin sempat ikut tes tahsin itu, pengetahuan awal tentang Al-Quran itu rata-rata teman-teman dari luar istilahnya dari sekolah-sekolah umum, bukan dari berbasis pesantren.
Ini momentum terpenting untuk teman-teman menyiapkan bagaimana caranya untuk ada nilai plusnya kalian teman-teman lulus di UIN itu. Jadi siapkan segala sesuatunya, jangan sampai terhambat ingin lulus cepat tapi terhambat karena sesuatu yang sekiranya bisa sengaja dilupakan karena kita anggap remeh. Seperti yang diingatkan juga oleh Kaprodi tadi, jangan sampai mata kuliah yang wajib diambil itu ternyata ada yang terlewatkan. Jadi perhatikan dengan seksama, minimal kalender akademiknya, atau mata kuliah apa saja yang mesti diambil di prodi hukum itu, biar tidak keteteran di akhir-akhir periode mendekati lulus itu. Ya mungkin kaitannya adanya IKA suka dengan prodi ilmu hukum ini sebenarnya menjadi mitra penting yang akan menunjang demi pengembangan prodi ilmu hukum itu sendiri. Teman-teman, kaitannya dengan teman-teman ilmu hukum dan juga demi ini juga menjadi mitra strategis dan mitra yang terpenting juga, karena apapun keinginan teman-teman semasih dalam lingkaran penguatan keilmuan, teman-teman jika suka akan siap memfasilitasi. Mau berdiskusi tiap minggu pun kita tetap fasilitasi, kita siap fasilitasi. Yang penting teman-teman ada kemauan yang tinggi. Mungkin ini harapan dari teman-teman BEM untuk memfasilitasi teman-teman biar pendalaman keilmuan di profesi hukum itu semakin masif lah ini. Ada nilai plusnya. Mungkin sekali-sekali kalau sudah bosan dengan kajian-kajian akademik berbau hukum yang umum, bisa diselipkan berbau Islami tapi dikaitkan dengan keilmuan. Karena satu bidang ilmu itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri, pasti harus integrasi dan koneksi ya, harus saling menguatkan. Misalnya ilmu hukum itu perlu ilmu-ilmu lain untuk menunjang agar lebih kuat pemahamannya. Ada ilmu sosial, secara psikologi, secara agamanya dan lain sebagainya. Terus yang paling terpenting juga dalam momentum ini saya mengingatkan bahwasanya mahasiswa ilmu hukum juga perlu, sangat perlu produktif. Seperti tema yang diusung teman-teman ini, membangun mahasiswa ilmu hukum yang responsif, progresif, dan profesional. Ini poin-poin penting yang perlu dimasifkan oleh teman-teman agar ketika nanti lulus di kampus Winston Sarjana ini dapat terarah, tidak kebingungan kita akan terjun kemana. Makanya alumni ilmu hukum sudah banyak berseliweran di profesinya masing-masing. Ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi kerja-kerja di pemerintahan pusat, ada advokat. Ini di samping saya ini dia sebagai konsultan segala bidang. Terakhir dia ke Kalimantan Timur, dia melakukan konsultan di bidang analisis jabatan dan analisis beban kerja di Kutai Barat. Itulah pentingnya kita menguatkan keilmuan agar kita bisa terjun kemanapun, di sisi manapun kita bisa masuk ke dunia hukum. Tapi menjadi catatan penting, selain perlunya pemahaman-pemahaman seluruh keilmuan ilmu hukum itu,
yang ada dalam diri teman-teman harus ada yang satu yang paling dominan yang saya harapkan. Sebisanya teman-teman, salah satu contohnya suka yang perdata, tapi ada harus ada spesifikasinya juga. Misalnya perdata dalam hal apa? Misalnya hukum perusahaan, kuatkan salah satu poin penting itu. Misalnya hukum perusahaan, kuatkan lebih dalam, lebih paham, lebih masif tentang keilmuan hukum perusahaan itu. Misalnya mau hukum pidana, lebih spesifik lagi, mau menjurus ke pidana apa? Apakah lebih spesifik ke tentang korupsi atau apa? Yang penting selain teman-teman menguasai segala bidang keilmuan hukum itu, ada harus salah satu poin pentingnya harus ada yang dipakarkan istilahnya. Kalau dikenal misalnya Mas siapa namanya? Misalnya Rahmat. Ketika orang mendengar kata Rahmat, wah ini anaknya pakar hukum perusahaan. Misalnya contoh itu. Tepuk tangan buat Mas Rahmat. Ya, mungkin salah satu cewek dan cowok, siapa salah satu? Siapa tunjukkan namanya siapa? Yang depannya siapa? Sebutin namanya siapa? Intan. Hah? Zahra. Yang depannya siapa? Ganteng. Kamal. Ya, misalnya Zahra dan Kamal ini ada salah satu, harus ada salah satu bidang hukum itu yang perlu dipakarkan, maksudnya yang perlu dispesifikkan keilmuannya, yang perlu dimasifkan pengetahuan di bidang itu. Misalnya Mas Jat tadi Kamal ngobrol banyak tentang hukum perusahaan, ternyata ada masnya sampai ini yang bisa lebih paham, bisa saling tukar pikiran. Begitu juga dengan Mbak Zahra tadi. Kalau mendengar semisalnya di dunia kenotariatan misalnya, semisalnya Mbak Zahra sangat pakar di dunia kenotariatan, bisa juga saling tukar pikiran pengalaman itu dulu. Biar nanti kedepannya kayak saat lulus kuliah itu ada orang mengenalnya dengan kepakarannya itu, dengan spesifikasi keilmuan itu. Walaupun secara umum keilmuan hukum itu kan sangat sangat luas, dimanapun lembaga apapun bisa dimasuki mahasiswa hukum. Jadi jangan berkecil hati. Tidak hanya yang berprofesi sekitar profesi hukum saja. Lembaga-lembaga, badan-badan, atau pemda-pemda, atau bahkan tingkat terbawah tingkat desa pun bisa terpakai di dunia hukum itu. Terus yang terpenting juga, teman-teman juga, atau kita semua sebagai pemuda, sangat-sangat perlu untuk menjunjung tinggi nasionalis dan Pancasila itu. Karena kita tahu bersama bahwasannya negara kita ini sangat rentan terhadap isu-isu seperti itu. Apalagi di dunia maya itu sangat berseliweran, yang sekiranya